Oke, Bor. Di video kali ini gue mau kasih tahu cara mengatasi lupa pin GoPay. Nah, di sini gue pakai metode buat reset pinnya. Nah, buat lo yang belum tahu caranya, lo boleh simak video ini. Oke, Bor, kita langsung masuk di video tentang cara mengatasi pin GoPay yang lupa. Nah, buat lo yang lupa tentang pin GoPay lo bingung kan buat login lagi atau buat transaksi? Di sini kita bakalan bahas. Caranya gampang. Yang penting syarat pertama, nomor baru harus ada di HP ini. Jadi buat dapetin notifnya itu juga langsung di HP gitu. Tapi kalau emang sekiranya nomor barunya ada di HP lain enggak ada masalah, yang penting nomor baru itu aktif ya. Nah, yang kedua, untuk email juga usahakan emailnya juga udah ada di HP ini juga ya. Jadi nanti kita bisa langsung dapat info dari si Gojek ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian aplikasi Gojek. Di sini Gojeknya Gojek Customer. Nah, ini kita masuk di beranda tampilan dari Gojek. Nah, ini kita masuk ke bagian fitur lainnya. Di fitur lainnya, kita masuk ke bagian pengaturan. Nah, di bagian pengaturan ada beberapa pengaturan yang bisa kita setel. Lo bisa lihat ada GoPay Plus, kalau mau upgrade, atur metode pembayaran, atur kartu kredit, ubah PIN, lupa PIN, aplikasi terhubung ke GoPay, dan syarat dan ketentuan. Nah, di sini kita masuk ke bagian lupa PIN. Nah, lo bisa baca tuh notifnya. Masukkan PIN baru, pilih 6 digit PIN Anda. Nah, di sini Gojek ini bikin sistemnya itu enak, kita udah dipermudah. Ketika kita lupa PIN, kita disuruh masukin PIN baru gitu. Biasanya kan enggak lupa PIN, tapi kita harus dikonfirmasi dulu. Ini kita bukan gitu. Tentang kesamaan dari si akun ini, benar enggak? Di sini karena instruksinya masukin PIN baru. Nah, lu tinggal bikin aja PIN lu. PIN baru. Yang pastinya gampang lu ingat dan udah siapin sebelumnya ya. Di sini ada 6 digit. Enggak boleh kurang, bahkan jangan sampai lebih karena enggak bakalan bisa. Oke, di sini gue contohin gampang aja. Ah, lu bisa lihat. Di sini sistem udah diperbarui. Jadi kalau mungkin lu robot atau ada hacker, barusan gue masukin PIN urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lu bisa lihat hasilnya. Mohon hindari untuk menggunakan kombinasi PIN yang mudah ditebak seperti 1-6 kali atau kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini salah satu kelebihan dari sistem keamanan dari si Gojek. Oke, dia nggak nyaranin jangan sampai pakai yang kombinasi. Kita sedikit acak. Bisa lihat hasilnya. Oke, di sini gue dapat SMS dari Gojek untuk kodenya, kode OTP yang tadi gue bilang siapin nomor barunya. Ketika lo udah siapin nomor barunya atau nomor yang aktif lah gitu, buat nerima kode SMS dari si Gojek. Nah, lo tinggal masukin aja deh passwordnya tuh, bisa lihat 539033. 539033. Kirim. PIN berhasil diubah. Anda berhasil mengubah PIN untuk akun GoPay Anda. Oke. Jadi kita udah dapat PIN baru, meskipun kita nggak tahu PIN lamanya apa, tapi kita tetap bisa akses kembali akun Gojek customer kita. Nah, itu salah satu dari sistem keamanan GoPay yang di aplikasi nama si Gojek. Oke, caranya gampang, simple. Gue yakin lu bisa kok ngelakuinnya. Nah, kalau emang ini video bermanfaat, lu tinggal share aja ke temen-temen lu ataupun sosial media lu, biar mereka juga tahu cara ngatasin buat lupa sandinya ya.
Nah, jangan lupa klik like, subscribe video ini, channel ini, dan buat lo yang udah berhasil, gue ucapin selamat. Dan buat lo yang udah nonton, gue ucapin thank you.